Skin oke deh, sini. Oke. Warga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kembali lagi kita Cinai BS TV. Kali ini korang masih lagi bersama aku, Jai. Hari ini aku nak sharekan satu flavor freebase, iaitu rancak flavor. Di sini rancak, di sana rancak, mana-mana rancak berdosa. So, let's go. Okay, Mat. So, yang mana bawah umur tu kan, bawah 18 tahun, aku tak syorkan korang tengok video ni. Korang skip saja video ni. Untuk bukan-bukan yang belum start merokok tu, tak, aku tak rekomenkan untuk korang start vaping lah. Okay, mana yang perokok-perokok tegar tu, yang mana kaki freebase tu, korang stay kat video ni. Aku ada benda nak share kat korang pasal flavor rancak ni. Okay, Mat. So, flavor rancak ni, yang mana korang tahu sendiri dekat social media bersepah Mat posting pasal rancak ni. Betul-betul ada benda dengan rancak, dengan di sini rancak, di sana rancak, mana-mana rancak. Aham. So, rancak ni, mesti korang nak tahu base flavor dia macam mana, rasa flavor dia macam mana, kekerasan dia macam mana kan. So, hari ni aku nak ceritakan lah. So, aku nak review sikit satu benda lah, iaitu flavor rancak. Dia punya mg kekerasan dia datang dengan 3 mg kekerasan, Mat. Dia ada 12, 6, 12, 18, sorry. 6, 12, 18. So, dia punya ratio flavor dia 60, 40. 60 pg, 40 vg. Alright. So, tak apa, tunggu masa lama lah. Mesti korang nak tahu macam mana performa dia, padok ke tak padok. Sebelum tu, aku nak review dia punya packaging first dulu lah. So, bagian apa ni korang akan nampak satu bagian apa ni. Dia tulis rancak. So, ini aku tak tahu lah ni dinosaur ke, harimau ke, kua-kua ke. Kua jauh sangat lah, Mat. So, ini bagi aku lah. Bagi aku dia adalah buaya. Yang mana buaya pun sendiri, para-para wanita pun tak percaya buaya ni, Mat. Abang janji, abang delete. Jangan percaya. So, kali ni buaya ni boleh ke meyakinkan kita bahawa buaya tak semuanya salah. So, buaya, iaitu rancak custard waffle, iaitu base dia adalah, dia combine dengan vanilla custard, kemanisan dia ada. So, nak tahu lebih lanjut? Jom. Tapi, aku nak gabung dengan flavor apa, Mat? Gabung dengan pot apa? So, aku akan gabung dengan satu pot, iaitu refillable pot, iaitu Feeling X. Yang mana sendiri, mana terlepas, yang mana-mana terlepas bas tu, tertinggal bas tu, korang pergi cari dekat VX TV punya channel yang aku ada review pasal Nevop Feeling X. Jangan lupa, Mat. Tengok dulu, belajar dulu. Okay, so, let's go. Okay, guys. So, kat depan mata aku sekarang, ini adalah flavor rancak. Dan ini juga adalah gabungan dia, iaitu Nevop Feeling X. So, yang mana terlepas Nevop Feeling X, sekali lagi aku nak tekankan, Nevop Feeling X yang mana terlepas, pergi dekat VX TV. Tengok, aku ada review, Mat. Alright, so, ini adalah flavor rancak. So, kita nak unboxing dia. Kita siarkan dia. Ush. Oh, mana tahu dia bagi manis-manisan dalam ni kan. So, kita buka. Kita nak tengok dunia packaging dalam ni, botol macam mana. Okay, dia botol kaca. Korang boleh nampak packaging dia ni. Botol kaca 30ml. Sangat-sangat lawa, Mat. Stiker dia, Mat. Dia ada gambar, satu gambar buaya. Bagi aku buaya lah. Bagi senang buaya. Kena buaya campur dinosaur. Buaya saw. Buaya saw, alright. So, ni dia seal lah. Sangat-sangat memang dia punya packaging dia sangat-sangat, macam cakap apa, quality dia high lah. High quality lah. So, flavor dapat bau waffle, Mat. Okay, so kita buka kan ni dulu. Nak tahu lebih lanjut, kita buka kan. Saya dah buka ni. Aku juga yang kemas. Alright, so kita buka dulu, kita bau dia macam mana pagi tadi. Kau tengok dia punya flavor, Mat. Nak kata pekat tak pekat sangat, nak kata likat tak likat sangat. So, dia memang sangat-sangat recommend lah untuk pakai dekat pot ataupun box mood korang lah. So, aku akan pakai dengan Nevop Feeling X. Tengok macam mana pergi ke tak pergi, padu ke tak padu, cara ke tak cara. Jom kita check. Let's out. Let's go. So, macam biasa lah, Mat. Permulaan kita kena shake this bowl dulu. Kita shake. Oh, lepas lah shake dulu, korang kena basahkan lawa sisi kau untuk lagi cepat serap lah. So, kita, dia ni shrink lah. So, leceh sikit lah untuk pengguna-pengguna. Tapi, kebaikan untuk botol kaca ni, flavor korang takkan jadi tawa, Mat. Ha, dia sangat-sangat interested. Tiba. Kita basahkan dulu. Macam biasa basahkan dia. Siapa lagi masih ingat kalau lepas kita dah basahkan, kita buat apa? Kita cucukkan dia. Lepas tu, ada satu lagi. Apa benda yang korang lupa? Jangan lupa satu benda, Mat. Bila kita nak isi flavor, kita ingat buat apa? Kita buat apa? Cerot. Lepas isi flavor, kita buat apa? Cerot. Okay, macam biasa lah kita isi benda-benda lah. Okay, guys. So, tak payah nak penuh-penuh lah. Cukup lah ni. Okay, benda pun dah isi, Mat. So,
Sebab apa, Mat? Aku pilih Port Feeling X ni sebab apa? Sebab bagi akulah, bagi aku hanya aku punya sendiri pendapat lah. So antara port yang paling pernah selalu aku hisap, pernah aku try, pernah aku beli ke apa ke, antara port yang paling sesuai untuk aku menggunakan FreeBase iaitu Feeling X lah. Sebab dia support ke semua sisi, Mat. 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0. Tapi kalau untuk main FreeBase, 0.4, 0.6 paling sesuai, Mat. So aku, that's why aku pilih Feeling X lah. Alright. So, benda-benda serap, jangan lupa on 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so kita on 5 kali eh. Dengan bismillahirrahmanirrahim kita try first part. Okay, saya gunakan OCC 0.6 dan juga flavor rancak. 6mg je, Mat. Saya tak boleh tekak-tekak nak darah kan. So kita try. Saya belanja dulu. Okay, bismillah. Wow. Wow. Okay, satu aku nak ceritakan pasal flavor rancak ni. First puff, masuk je mulut, korang akan dapat rasa dia punya wafer yang dia punya crunchy-crunchy wafer tu, Mat. Dia just kadar wafer ni, selalu orang pandang wafer custard ni, custard wafer ni, orang pandang dia lebih kepada muak tau. Sebab custard ni kebanyakan flavor yang kau isap mesti akan dapat rasa muak. Tapi custard ni dia sekadar hint sahaja. Tapi dia punya wafer lemak tu, Mat. Sampai, Mat. Okay, crop production okay, 60-40, Mat. Sampai boleh halau nyamuk, boleh fogging rumah kau. Okay, kita try dia punya MTL pula. Ha, kau ajar asyik lupa je kau baru kata kerengga. Walau yang kata semut, kata kerengga. Okay, kita try MTL dia pula. Tak ada rasa sangat, kita buka sikit. Yeah, seperti biasalah, MTL selalunya akan dapat rasa lagi more flavor daripada more flavor lah daripada MTL. Sebab bila MTL kau akan macam ni. Ya Allah, sedap amat. So rancak ni memang mana-mana rancak berdosa. So kita end sampai di sini sajalah. Terima kasih yang mana dah menonton daripada awal sampai akhir. Jangan lupa, Mat, Network Affiliate Ads. Dan jangan lupa jugalah rancak flavor ni nak dapatkan. Mana-mana, kau walk in saja. Syawangan Best Friend berdekatan dengan korang. Cakap nak flavor rancak yang nak jai review tu lah. Okay, so terima kasih. Jangan lupa turn on bell notification. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like. Jangan lupa share juga, Mat. Terima kasih yang menonton awal sampai akhir lah. So, terima kasih banyak. Jumpa lagi ke next video akan datang. Jangan lupa aku Jeff Parok. Jangan lupa, this is BSTV channel. See you di next video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye, Bobby. Parok.